Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran satu unit rumah di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Rumah milik Gani Abdullah itu terbakar pada Senin dini hari kemarin. Ada 15 item bantuan sandang dan pangan yang diserahkan melalui Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Gorontalo. Di antaranya beras, pakaian dewasa dan anak, makanan siap saji, mie instan, peralatan dapur, kasur, dan selimut. Gubernur dua periode itu berharap peristiwa kebakaran ini menjadi pelajaran bagi warga lainnya. Mereka diminta mawas diri dengan cara mengecek sambungan listrik saat hendak beristirahat, mengawasi kompor saat memasak, dan tidak menyalakan api yang bisa memicu kebakaran. Saya turut duka, turut prihatin atas kebakaran yang menimpa warga di Limehe Timur ya. Jadi tolong jadi pembelajaran juga kita, baik listrik maupun hemat tubuh. Rusli yang datang ditemani istri Ida Syahida juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo. Rumah milik Gani Abdullah yang terbakar hanya tersisa puing-puing. Untuk sementara mereka tinggal di rumah sanak saudaranya. Rumah itu diisi oleh dua kepala keluarga dan 8 jiwa. Beruntung kebakaran tidak merembet ke rumah lain dan tidak menyebabkan korban jiwa.